Peter Pan, that's what they call me. I promise that you'll never be lonely. Peter Pan, that's what they call me. I promise that you'll never be lonely. Peter Pan, that's... Oke, seluruh kali ini kita ada di pot 4, pot terakhir di semifinal. Oke, seluruh Hero, I'm Ryu. Aduh, masih nge-lag nih gue ya. Ada apa ini? Di semifinal kita ngambil posisi 1 sampai 10 ya. 1 sampai 10 langsung lolos ke babak final. Yang main tanggal 11 kalau enggak salah. Oke, skuy, langsung ke gamenya aja ya kan. Masih belum ada yang turun, udah ada 1-2 orang mulai turun. Bugs masih ada di pesawat dong. Ini ada bagus. Di daerah Brazil turunnya mantap. Jiwa barbar di bawahnya juga ada orang tuh. Akankah menjadi Brazil berdarah? Karena udah ada mulai 4 orang turun di Brazil. Aduh, gua nge-lag ya kan? Aduh. Sebelah-sebelahan dong. Tapi nggak cukup, nggak mau ditembak dulu ya kan? Dia juga sama-sama kaget itu anjir pasti. Udah ada yang masang Lin Min. Udah mulai ditembakin aja. Dalam juga ada orang nih, tuh sebelah-sebelahan anjir. Harus balik lobby. Oh, dua Eki. Masih coba nyari musuhnya ada di mana ya, kita tinggalin dulu. Aduh, nge-lag saya 99 plus. Ini ada Dede yang juga turun di daerah Brazil, tapi milih Brazil bawah ya. Udah mulai tembakin aja. PSS itu. PSS, sakit banget PSS ini ya. Di bawah juga ada orang ternyata. PSS sakit banget sumpah. Kayaknya juga udah gak ada medkit lagi nih Dedek nih. Oke, masih kita pantengin dulu dedeknya. Sisi lain Eki juga udah mulai nyekil lagi. Masih coba hidupin aloknya buat nambahin HP. Emang berguna sekali alok ini ya.
Walaupun nambahnya nggak terlalu banyak, tapi pas lagi war jarak dekat sangat sangat berguna unlocknya. Coba bakal ditarik dulu dengan dede nyari resort lagi ya kan, karena nggak ada medkit, belum ada apa-apa dia. Sini ada Apu Atar di daerah Vil Atas Dexta, ada di Brazil dengan 1 kill, make car ya. Ada Yoha dengan 1 kill. Di sini ada BTZ Y di daerah Brazil, masih ngecamp sombong kali nih anak ya, emot mulu anjay. Mantap mantap selur Dexta, mulai mencari mangsa barunya. Atar masih di sini. Ini Wardana masih di area Marblok. Ngelag-ngelag gue ya karena banyak orang yang nyepam ini, aduh. Ya lagi hujan deras di sini, di spam-spam begini nambah ngelag ya kan, aduh sinyalnya. Oke, masih coba santuy aja di Marble Walk. Wardana, Atar masih di sini juga, Dede udah masih ngecamp. Bro, rokok tadi mana, bro? Korek, korek, korek. Ngopi lah, ngopi biar nggak tegang ya kan, ngopi dulu. Juki ada di daerah Marble Walk. Donkey ada di daerah Brazil dengan 1 kill.
ini ada hunter. Oh, kayaknya di atas memang ada orang ya. Coba bakal ditinggal dulu sama Don kayak, tapi ada nih sebelahnya. Oh, memang ada orang tadi ternyata di sana. Smile Echo. Let's go apa ya? Lah kok dia angkat tangan gitu? Waduh, ngebug lagi nih gara-gara sinyal anjir, anjir jalannya jadi angkat tangan doi. Anjir, lihat-lihat cuk, cuk lihat cuk. Jalannya anjir, anjir ngebug kambing. Sini ada Ridwan yang udah dapetin 2 kill. Ini ada PVV Kido yang pakai car. Nge-lag lagi dong saya. Wah gila, ngeleknya parah. Masih coba ngecam. Pemain sisa 18 orang yang masih hidup. Lumayan barbar room ini. Kayaknya udah pada males ya ngendok-ngendok ya. SC006 masih di daerah Brazil, Exco masih di Ridwan, masih di daerah mana nih, Phil ya? Ih, banyak nanya mulu, yang lolos dari posisi berapa kan udah dikasih tahu dari awal juga 1 sampai 10 itu bakalan lolos. Bacalah gan deskripsi grup itu kan ada Don K masih ngecamp. BPT Rifmi. Sakit sekali Rucika hampir. Tapi di belakangnya ada VSS. Ini dia yang gue suka dari VSS ya. Damage tambahannya itu 7 7 7 yang masuk ke musuh. Lumayan. Sisi lain di belakang juga ada orang. Kayaknya nggak tahu musuhnya di belakang itu kalau ada dia di sini. Ngeleknya ngelek. Kalian kalian belum tahu sih gue ini nge-record juga pakai HP, pakai jaringan juga bukan WiFi, pakai jaringan seluler. Jadi kalau di spam itu ya pasti gue ngelag gitu. Pasti sinyal gue naik kalau udah di spam banyak. Makanya tolonglah jangan di spam, biar nggak ngelag kan, biar enak gue juga ngerekodnya.
Pemain sisa 13 orang lagi, di sini udah mulai war, kena flashbang, tapi cuma sekilas sekilas doang. Nah, cowok granat udah sih. Kalau granatnya masuk udah nggak ada obat. Udahlah, otomatis. Otomatis udah kan, karena sudah terjebak. Otomatis. Tunkey dengan 3 kill. Ada yang nyamperin lagi dong. Banyak yang tereliminasi dong. Dan sisa 10 orang inilah yang bakal lolos ya kan. Tinggal nyari aja siapa yang bakal buyah nih. Jadi kalau kita buyah itu ada apa ya? Ada musuh itu ada sedikit rasa takut gitu kalau ketemu kita. Karena kita udah pernah buyah gitu ya kan. Gak cukup kuat Sinta. Pemain sisa 7 orang. Coba di spam granat. Granatnya masuk. Dari atas. Dengan kar, nggak ada obat. Kita lihat siapa nih yang bakal buyah nih. Di pohon tuh kayaknya ya. Ada tuh di pohon. Jonanya ada di kendo. Kendo yang ada orang tuh. Blue wall yang bagus. Coba spam granat. Digas. Mantap sekui Kido, satu lawan satu. Siapa ini yang bakal buya nih? Kita lihat. Coba di spam granat. Reflek luol. Dimajuin. Ternyata yang buya dari BBT Rifmi dengan 4 kill. Mantap seluruh iblis kita yang menang dapat buya. Oke, skuy. 1 sampai 10 nih yang bakal lolos ke final ya kan. Oke lah, kita tunggu di final ya. Mantap, mantap, mantap seluruh. Oke lah, gitu aja. Semifinal udah selesai potnya. Kita tunggu.